Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah wa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du ma'asyiral mu'minin ibadallah ittaqullaha ta'ala fa inna man ittaqallaha waqahu wa arsadahu ila khairi umuri dinihi wa dunyahu. Teriring gemah takbir dan tahmid, kita melepas kepergian Ramadan yang insyaallah telah melatih hati, mengasah jiwa, dan serta mempertajam pikiran kita semuanya. Lantunan takbir dan tahmid melepaskan bulan yang penuh dengan kesucian dan kemuliaan ini dengan hati penuh harap. Semoga kita semuanya Allah berikan kesempatan momentum untuk kembali bertemu dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan ampunan, rahmat dan karunia terbesar Allah Subhanahu wa taala. Perbedaan kita sebagai umat Islam yang juga sebangsa dan setanah air dengan berbagai mazhab dan juga perbedaan pandangan politik, ternyata kita lebih banyak memiliki kesamaannya daripada perbedaan-perbedaannya. Kewajiban puasa Ramadan kita sama, kiblat kita juga sama, sholat fardu kita juga sama, Al-Quran yang kita baca juga sama, bahkan Nabi yang kita percayai 100% sepenuhnya juga sama. Tidak perlu diragukan, pasti kita bertakbir dan bertahmid juga kepada Allah Subhanahu wa taala yang sama. Ternyata kita lebih banyak samanya daripada perbedaan-perbedaannya. Islam mengajarkan kita untuk tidak melarang kita hidup berkelompok-kelompok, bergolongan-bergolongan dan berbeda, namun tetap bersama dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu ditinggalkan adalah berkelompok kemudian bercerai-berai, berselisih dan saling memecah di antara sesamanya. Wala takunu kalladzina tafarraqu wahtalafu mim ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum 'adzabun 'azim. Janganlah menjadi serupa dengan orang-orang yang berkelompok-kelompok dan berselisih dalam tujuan setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan. Mereka itulah yang mendapatkan siksa yang pedih. Ali Imran 105. Keragaman dan perbedaan adalah keniscayaan yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki untuk seluruh makhluk termasuk juga manusia. Tentu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menciptakan seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini hanya untuk tunduk dan patuh bersujud kepadanya. Tapi ternyata tidak demikian. Allah menghendaki lainnya. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat. Kata Allah, seandainya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi tidak demikian kehendak Allah. Itu untuk menguji kamu menyangkut apa yang dianugerahkannya kepada kamu. Karena itu berlomba-lombalah dalam kebajikan. Al-Maidah 48. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kini saatnya kita beridul fitri bersama. Kata fitri yang juga berarti fitrah, berarti asal kejadian, di mana setiap manusia dengan naluri sucinya terlahir dalam keadaan suci dan tanpa dosa. Sejalan dengan fitrah yang juga berarti agama, karena agama mengantar manusia untuk selalu mempertahankan kesuciannya. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatarun nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu kepada agama Islam dalam keadaan lurus, fitrah Allah yang telah menciptakan manusia atasnya. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah.
itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ar-Rum 30. Momentum Idul Fitri menyadarkan kita bahwa asal kejadian manusia adalah dari seonggok tanah saja. Alladzi ahsana kulla shay'in khalaqah wa bada'a khalqal insani min tin. Allah yang membuat sebaik-baiknya segala sesuatu yang Dia ciptakan, dan Dia telah memulai penciptaan manusia dari tanah. As-Sajdah ayat 7. Artinya kita semua terlahir, kemudian menjalankan hidup, dan pada saatnya mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, siap atau tidak siap, semuanya akan kembali dikebumikan ke asalnya, menjadi seonggok tanah kembali. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari bumi kami menciptakan kamu, dan kepadanya kami akan mengembalikan kamu untuk dikuburkan, dan darinya kami akan membangkitkan kamu pada kali yang lain. Toha ayat 55. Kesadaran bahwa asal kejadian manusia dari tanah harus mampu mengantar kita semuanya memahami jati dirinya masing-masing. Tanah tentu berbeda dengan api yang merupakan asal terciptanya iblis laknatullah. Sifat tanah jauh lebih stabil, tidak bergejolak seperti halnya api. Tanah sifatnya menumbuhkan dan tidak menghanguskan sebagaimana api. Tanah menjadi dasar kebutuhan makhluk yang ada di permukaan bumi ini. Maka jika demikian, mestinya sesuai dengan karakter tanah, kita sebagai manusia harus lebih stabil dan konsisten, tidak mudah bergejolak, serta selalu memberi dan mampu menyebarkan manfaat, serta menjadi pemicu kehidupan makhluk di atas muka bumi ini. Karena manusia diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari tanah, maka tidak heran jika sifat nasionalisme, patriotisme, dan cinta tanah air merupakan bagian fitrah dalam diri kita semuanya. Tanah air, tempat di mana semua kita dilahirkan, adalah ibu pertiwi yang harus kita cintai dengan naluri kita sebagai manusia. Sehingga tidak heran, hubbul watan minal iman, cinta tanah air adalah manifestasi dan dampak dari sebuah keimanan seseorang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Juga sudah menjadi fitrah manusia, bagi siapapun yang mencintai sesuatu pasti akan menjaganya, memeliharanya, merawatnya, serta menerima dan menyempurnakan kekurangan, bahkan bersedia berkorban untuknya. Pada tahap dan level ini, yang bisa menyelaraskan persatuan dan kesatuan tanpa pamrih dan ikhlas sepenuh hati, hanya milik manusia-manusia yang terpaut hatinya, bukan karena hanya modus harta saja, atau jabatan, atau bisa uang, atau kekuasaan, atau politik dan sejenisnya. Mereka adalah manusia-manusia yang hatinya hanya tertumpu dan menyatu dengan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Artinya, sekelas presiden, sekelas menteri, sekelas ketua partai, sekelas pemimpin organisasi atau kepala suku dan tokoh-tokoh masyarakat yang hebat lainnya, apapun mustahil menyatukan hati semua orang tanpa melibatkan sang pemilik hati, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lau anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim walakinallaha allafa bainahum. Seandainya engkau menafkahkan segala apa yang di bumi ini untuk mempertautkan hati anggota masyarakat atau manusia, engkau tidak akan mampu, tetapi Allah yang mempertautkan hati mereka. Al-Anfal ayat 63. Sebaliknya, seluruh perpecahan dan perselisihan adalah bentuk siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah kita sudah belajar tentang bagaimana sejarah Al-Quran yang mengisahkan tentang bagaimana kehidupan masyarakat Sabah, negeri yang dulu terletak tidak jauh dari kota Son'a, ibu kota Yaman saat ini,
negeri yang dilukiskan oleh Al-Quran sebagai baldatun toyibatun warabbun wafur, atau negeri dengan bahasa yang kita sebut gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kertora harjo, negeri yang kondisi masyarakat dan wilayahnya subur makmur, di mana semuanya tertib, tentram, sejahtera, serta berkecukupan segala sesuatunya. Dalam beberapa riwayat bahkan diceritakan, seandainya seorang pejalan kaki menaruh keranjang kosong di atas kepalanya, kemudian sambil berjalan, keranjang tersebut akan penuh dengan berbagai macam buah yang jatuh ke dalamnya. Bisa terbayang berlimpahnya hasil pertanian pada saat itu. Karena persoalan mereka durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak ada sedikit pun yang tersisa, tenggelam menjadi sebuah sejarah kelam dan percontohan buruk sepanjang kehidupan manusia. Faja'alnahum ahaditha wa mazzaqnahum kullam mumazzaq. Kami jadikan mereka buah bibir dan kami cabik-cabik mereka sepenuh pencabik-cabik. Saba ayat 18. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Sejarah kaum Saba menjadi pembelajaran bagi kita semuanya. Jika kita tidak pandai menjaga dan memelihara Indonesia, maka kerusakan dan bencana seperti yang menimpa negeri Saba hanya tinggal menunggu waktunya saja. Kekuasaan yang otoriter seperti legenda Midas di Turki bisa saja terulang jika penguasa dan rakyat lupa diri untuk memelihara dan mengelola bumi yang makmur dan melimpah dengan merusak dan mengeksploitasi hanya untuk urusan dan ketamakan nafsu belaka. Kelak, tanah yang subur dan hutan yang hijau serta berbagai hasil bumi pertanian dan perkebunan yang melimpah bisa saja berganti menjadi kekeringan dan bencana yang tidak menghasilkan apapun kecuali tangisan dan nestapa dari manusia. Masih ingat bagaimana sebuah negara adidaya Uni Soviet dan Yugoslavia juga nyaris berakhir seperti negeri Sabah. Bahkan hari ini di tengah pemberitaan penindasan dan penjajahan Israel terhadap saudara-saudara kita di Palestina, negara-negara Timur Tengah dan sekitarnya tidak mampu untuk berbuat banyak. Mengapa? Karena umat Islam di seluruh dunia masih terpaut hatinya atas dasar kebesaran hak asasi manusia atau keamanan dunia atau kedamaian di dalam dan menjalani kehidupannya. Mereka lupa bahwa hati itu harus terpaut pada zat yang hanya satu, hanya Allah, dan yang perlu dibesarkan dan diagungkan juga hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan lainnya. Hanya Dialah yang bisa menyatukan hati semua umat manusia. Al-Qur'an bahkan secara jelas menyerukan, man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahya an-nasa jami'a. Siapa yang membunuh seseorang tanpa alasan yang benar, maka dia bagaikan membunuh semua manusia. Dan siapa yang memberi kesempatan hidup bagi seseorang, maka dia bagaikan telah menghidupkan semua manusia. Al-Ma'idah ayat 32. Satu kematian syahid di Palestina juga ternyata membunuh semua manusia. Tapi ini tidak satu. Per hari ini lebih dari 33.000 syahid. Mengapa tidak bisa umat Islam seluruh dunia menghentikannya? Sekarang kita sudah tahu jawabannya. Kita telah kehilangan fitrah kita sebagai manusia. Fitrah kita sebagai manusia yang Allah ciptakan dari tanah dengan agama fitrah yang menyerukan manusia untuk bisa terus mempertahankan kesuciannya meskinya mampu dan bisa menegakkan keadilan dan kedamaian di atas muka bumi ini. Kita harus takut dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaula daf'ullahin nasa ba'dahum bi ba' lahuddimat shawami'u wa bia'un wa shalawatun wa masajidun yuzkaru fiha ismullahi katsira. Seandainya Allah tidak mengizinkan manusia mencegah yang lain melakukan penganiayaan, niscaya akan diruntuhkan biara-biara, gereja-gereja, sinagog-sinagog,
dan masjid-masjid yang merupakan tempat-tempat yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Al-Hajj ayat 40. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Maka dengan takbir dan tahmid di hari fitri ini, mari kita samakan frekuensi kita kembali ke titik nol Allah Subhanahu wa taala. Kembali fitrah. Perbedaan suku, kepercayaan atau pandangan politik tidak bisa dengan mudah melunturkan tali persaudaraan dengan bermuara pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau telah memperkenalkan istilah lahumma lana wa alaihim ma alaina. Mereka yang tidak seagama dengan kita mempunyai hak kewargaan sebagaimana hak kita kaum muslimin, dan mereka juga mempunyai kewajiban kewargaan sebagaimana kewajiban kita. Kalau berbeda agama saja harus dipenuhi hak-haknya, maka tidak ada alasan bagi kita untuk lari dari ketentuan yang Allah perintahkan. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Wazkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala safa hufratin minan nar fa'anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Dan berpegang teguhlah kamu semua pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Ali Imran 103. Jelas sekali bagaimana Islam menyerukan tentang kesatuan dan persatuan. Semangat ini juga tertulis dalam dasar negara kita Pancasila, Persatuan Indonesia. Untuk mewujudkan cita-cita suci ini, maka bersaya-saya harus segera dirubah menjadi kita. Karena pada hakikatnya, tidak ada perbedaan tujuan bagi manusia yang beriman dan bertauhid hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali mencari ridhonya. Kalau masih ada orang yang terbiasa dengan kata saya, perlu dicek dalam Al-Quran. Satu-satunya makhluk karena kealiman dan keilmuannya, kemudian dia bersaya-saya, adalah iblis laknatullah. Kata iblis, ana khairun minhu, saya lebih baik dari Muhammad. Iblis bukan kafir, iblis juga bukan bodoh, iblis juga tidak terbelakang. Dia sangat alim, dia sangat baik, dia sangat berilmu, bahkan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena sombong dengan kata saya, Allah campakkan iblis ke neraka selamanya. Nauzubillah min zalik. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Idul Fitri juga harus melahirkan kesadaran kepada kita semuanya. Era digital ini juga melahirkan iblis-iblis digital yang sama. Peranan iblis dan pengikut-pengikutnya dalam menyebar luaskan fitnah dan hoax serta menanamkan perilaku buruk dan memecah belah persatuan dan kesatuan sangat begitu mudah. Dari satu tangan dalam hitungan detik semua bisa tersebar ke seluruh dunia. Tugas iblis lebih ringan dengan perkembangan teknologi hari ini. Hati-hati, waspadalah. Yang tidak berilmu pasti akan mudah percaya dan terperdaya oleh godaan iblis dan pengikutnya karena tidak memiliki pengetahuan dan dasar yang mana yang benar dan mana yang salah. Al-Quran mengingatkan kita bahwa mempercayai ujaran iblis mengakibatkan tanggalnya pakaian nenek moyang kita Adam dan Hawa. Ya Bani Adamah, la yaftinannakumu syaitanu kama akhraja abawaikum minal jannah yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima innahu yarakum huwa waqabiluhu min haithu la tarawnahum inna ja'alna syayatina awliya'a lilladzina la yu'minun. Wahai anak cucu Adam, janganlah sampai kamu tertipu oleh setan sebagaimana halnya dia telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga.
dengan menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan aurat keduanya. Al-A'raf ayat 27. Pakaian adalah hiasan. Pakaian juga menandai identitas dan melindungi manusia sambil menutupi bagian yang enggan untuk diperlihatkan. Maka selama bulan puasa ini, sebenarnya kita sedang memperbaiki dan merajut serta menambal pakaian takwa dengan amalan-amalan kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya perintahkan. Insyaallah, kalau pakaian takwa yang menyeragamkan kita semuanya, tidak ada satupun yang bisa memecah belah dan menghancurkan persatuan dan kesatuan umat Islam dimanapun berada. Akhirnya, mari kita jadikan Idul Fitri momentum untuk membina dan memperkukuh ikatan kesatuan dan persatuan kita, menyatupadukan hubungan kasih sayang antara kita semua sebangsa dan setanah air dengan pakaian takwa, dengan pakaian takwa, dengan pakaian takwa, dengan hati terbuka, dengan dada yang lapang, dan dengan muka yang jernih, serta dengan tangan terulur. Kita tidak hanya saling memaafkan, tapi juga saling menguatkan di antara satu dengan yang lainnya. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Orang-orang yang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu, dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat. Al-Hujurat ayat 10. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di akhir khutbah ini perlu kita renungkan pesan Allah Subhanahu wa taala yang menjadi tanda kedatangan Idul Fitri. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Al-Baqarah 185. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang maha besar, yang maha agung dalam kehidupan kita. Jika di hati kita semuanya sudah menyadari kebesaran Allah Subhanahu wa taala, niscaya hanya kata syukur yang selalu keluar membasahi lisan-lisan kita apapun situasi dan kondisinya yang dihadapi. Semoga di hari fitri ini kita benar-benar terlahir menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang benar-benar pandai bersyukur untuk semua karunia, nikmat dan hidayahnya. Dan Allah berikan kesempatan untuk kita bisa bertemu kembali dengan Ramadan, bulan yang penuh dengan keistimewaan. Akhirnya, marilah kita memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa-doa kita semuanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka anta Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin.